Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gudang Tutorial. Pada video ini saya akan berbagikan tutorial cara menghapus foto background di aplikasi PixelLab dengan mudah dan juga cepat. Untuk caranya silakan menyimak video ini sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe serta juga ikon loncengnya. Untuk caranya, dan langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Untuk caranya, silakan Anda membuka aplikasi PixelLab, dan berikutnya silakan Anda tambahkan bagian foto yang mau kalian hapus background belakang. Sebagai contohnya, saya akan menghapus foto yang ini. Untuk cara menghapus background dengan cepat dan dengan sekali klik, silakan Anda klik saja di bagian ikon menu yang tengah yang ini, dan berikutnya silakan Anda geser ke kiri dan kalian cari yang namanya menu eraser color. Yang ini silakan Anda klik saja. Dan berikutnya silakan Anda centang di bagian enable, dan di sini silakan kalian cari bagian warna yang mau kalian hapus background belakang. Sebagai contohnya, saya akan menghapus background yang belakang ini yang warna biru. Untuk cara mencari warna, silakan Anda klik saja di bagian ikon pisau yang ini, dan kalian cari bagian warna yang mau kalian hapus bagian objeknya. Sebagai contoh, warna biru yang ini. Jika sudah, silakan Anda klik saja di bagian ikon yang ini, ikon centang. Nah, maka untuk gambar birunya sekarang sudah terhapus dengan cepat dan mudah ya. Ataupun jika masih tersisa warna birunya, Anda bisa saja melakukan yang ini untuk memperhalus. Ataupun di bagian yang kedua ini yang di bawah. Jika semuanya sudah selesai, silakan Anda klik saja di bagian ikon centang. Maka alhasilnya bagian backgroundnya sekarang sudah terhapus dengan cepat dan mudah ya. Ataupun misalkan memiliki gambar yang memiliki warna-warni bagian backgroundnya, nah jadi untuk cara menghapusnya tidak seperti yang tadi. Untuk cara menghapus background yang memiliki warna-warni seperti cara yang ini, untuk caranya kalian tambahkan bagian foto yang memiliki warna-warni. Nah, jadi sebagai contohnya saya akan menghapus bagian foto yang memiliki objek lebih dari satu ya. Nah, jadi bagaimanakah Bang untuk cara menghapus bagian foto yang memiliki objek lebih dari satu dan memiliki warna-warni? Untuk caranya kita memerlukan penghapusan manual. Untuk caranya silakan Anda geser saja ke kiri dan kalian cari yang namanya menu eraser ya, yang ini. Nah, di sini kita akan menghapus bagian background belakang dengan secara manual ya. Dan di sini kita bisa melakukan penghapusan dengan ukuran tangan ataupun bisa melakukan dengan gaya yang ini, persegi empat ataupun bulat ataupun dengan menandai ya. Oke, sebagai contohnya saya akan menghapus dengan penghapusan saja dengan ukuran tangan, misalkan seperti yang ini. Nah, jadi untuk cara memperbesar ukuran penghapusan, silakan Anda klik saja di bagian icon yang ini untuk memperbesar ukuran penghapus ya, seperti ini. Ataupun juga bisa melakukan penghapusan dengan gaya bentuk menandai ataupun persegi empat ataupun bulat. Sebagai contoh, saya akan menghapus dengan gaya bentuk saja seperti yang ini. Kita perbesar dan kita cari bagian objek yang mau kita hapus. Dan di sini silakan Anda lakukan dengan perlahan agar hasilnya lebih memuaskan. Jika sudah, silakan Anda klik saja di bagian icon yang ini untuk menghapus bagian yang warna merah yang tidak kita gunakan. Dan untuk bagian lainnya seperti yang tadi, kalian lakukan penghapusan secara manual. Nah, jadi jika sekiranya semuanya sudah terhapus, untuk cara menyimpan gambar ini silakan Anda klik saja di bagian icon checklist. Nah, maka untuk hasilnya seperti ini ya, untuk gambar backgroundnya sekarang sudah terhapus dengan manual. Nah, jadi untuk cara menghapus dengan manual ini membutuhkan kesabaran yang tinggi dan juga membutuhkan skill ya, agar hasilnya lebih baik dan memuaskan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk cara menghapus background belakang dengan cepat dan mudah di aplikasi PixelLab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe serta juga ikon loncengnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.